Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihan. Jadi di video kali ini aku bakalan share ke kalian gimana cara mencerahkan tangan menggunakan dua bahan saja. Nah jadi ini tuh bahannya gampang banget kalian temuin dan harganya juga murah meriah, terus bisa digunakan berkali-kali juga guys. Nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. So kita langsung aja ke videonya yuk. Nah jadi di sini aku untuk bahan pertama yang kita butuhin adalah Kelly. Ini tuh harganya murah banget guys, cuman 5.000-an aja. Terus ini bisa digunakan berkali-kali. Terus untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah Fair and Lovely, dan ini harganya cuman 4.000-an aja. Jadi totalnya tuh cuman 9.000 dan bisa digunakan berkali-kali ya guys. Nah sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tau gimana cara penggunaannya dan cara bikinnya. Pertama aku ambil untuk kalinya sedikit aja kayak gini. Jadi karena aku gunainnya itu untuk sekali pemakaian, jadi aku ambilnya sedikit aja ya guys. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyetok, kalian bisa tambahin untuk takarannya. Terus langsung aja di sini aku taruh tangan yang sebelahnya. Terus untuk Fair and Lovely-nya dia sama ya guys untuk takarannya. Terus aku mau ngasih tahu dulu, tangan aku warnanya sama. Terus langsung aja kita aduk secara merata, dan sambil nunggu kedua bahan ini tercampur dengan rata, kalian bisa sambil like video aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Nah, jadi aku sengaja sedikit aja karena di sini cuma satu tangan aja dan aku mau ngasih unjuk ini ya kayak perbedaannya gitu. Jadi aku nggak aku itu guys, nggak aku edit. Dan di sini tuh aku cuman gunainnya di bagian sini aja. Jadi biar kalian bisa lihat untuk perbandingannya. Nah, kelihatan banget kan guys? Terus ini di sini dia tuh sebenarnya ada garisnya guys. Dan ngeblendnya juga gampang banget, terus dia nggak abu-abu juga, jadi dia menyesuaikan warna kulit gitu. Dan ini lebih cerah tuh, ini sebenarnya ada garisnya guys, cuman nggak kelihatan di kamera. Nah kalian bisa lihat sendiri kan, dia lebih cerahan yang ini dong, sebagus itu. Nah jadi ini tuh biasanya aku gunain sebagai hand body gitu setelah aku mandi. Nah jadi buat teman-teman yang pengen hasilnya itu maksimal, kalian bisa gunain ini rutin setiap hari untuk hasilnya maksimal ya. Nah penggunaannya sendiri biasanya tuh aku gunain sehari 2 kali, di pagi dan sore setelah mandi gitu. Jadi buat teman-teman harus benar-benar rutin, nanti lama-kelamaan lebih cerah lagi, lebih cerah lagi, lebih cerah lagi gitu guys. Nah terus ini aman digunakan usia berapapun, mulai dari anak-anak sampai usia tua. Nah jadi ini bagus banget seperti hand body yang mahal-mahal gitu, yang dia untuk sekali pemakaian langsung cerah gitu guys. Jadi emang hasilnya sebagus itu, dan aku sering juga gunain ini guys. Nah seperti itu aja video dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial kalian punya. Wassalamualaikum, dadah.